kami lebih mendahulukan bisnis daripada Tuhan. Banyak sekali yang terjadi sehingga hubungan kami dengan Tuhan semakin jauh. Kadang saatnya kami pergi beribadah, bahkan kami lebih mendahulukan pertemuan-pertemuan atau meeting-meeting dengan partner-partner bisnis kami. Setelah sekian lama kami terus bergelut dalam usaha kami, terus bergelut mencari uang, berambisi luar biasa, apa yang terjadi? Karena akar cinta uang. Saya tidak lagi melibatkan Tuhan dalam usaha saya. Kami berdua sungguh silau dengan harta, sungguh mencari usaha-usaha baru tanpa melibatkan Tuhan sama sekali, tanpa bertanya kepada Tuhan apakah usaha-usaha ini berkenan di hadapannya atau tidak. Namun apa yang terjadi setelah itu? Usaha saya pun tidak mendatangkan hasil yang maksimal. Bahkan kadang bukan hanya hasil yang kami dapatkan, tapi juga kerugian yang tidak main-main. Dan yang lebih luar biasanya lagi adalah tidak ada damai sejahtera setiap harinya kami dalam menjalankan usaha tersebut. Tidak jarang terjadi keributan-keributan, baik terhadap istri saya, juga bahkan banyaknya prasangka-prasangka buruk di antara orang-orang pihak kedua atau pihak ketiga yang terlibat dalam usaha kami. Ada partner-partner yang mungkin berprasangka, ada vendor-vendor atau klien-klien yang juga tidak nyaman dengan kami karena usaha-usaha yang kurang berhasil. Sampai pada satu ketika saya memberanikan diri untuk bercerita sejujurnya kepada istri saya apa yang sedang saya alami, bahwa usaha saya beberapa tidak berjalan dengan lancar. Saya memberanikan diri yang awalnya saya sangat khawatir membuat istri saya kecewa. Tapi sungguh luar biasa, karena saya meminta kepada Tuhan, saya mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, dan saya memohon agar kami dapat menerima dengan hati yang lapang. Apa yang kami hadapi sekarang, kami hadapi bersama-sama. Kami berjalan dengan iman bersama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur dan sungguh merubah pola pikir kami. Saya ingat satu ayat dari Timotius yang menyatakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Karena cinta uang dapat membawa kita terus lebih dalam, baik kebohongan demi kebohongan, kejahatan demi kejahatan, pertengkaran demi pertengkaran, percekcokan, perselisihan, prasangka buruk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.